Bejalai betungkat kadat, tinduk bepangal pengingat. Berarti kita harus mengingat adat dan budi pekerti. Kemudian kalau kita tidur, kita harus mengingat apa yang diucapkan oleh orang-orang sebagai penasihat hidup kita. Kalau zaman dulu, iban itu tidak bisanya disebut iban, tetapi orang iban. Kalau orang iban itu disebut suku iban, itu orang tua dulu tidak setuju itu suku iban. Nah, maknanya itu, iban itu artinya menunjukkan manusianya. Orang itu menunjukkan orangnya. Berarti kekuatan dalam ikatan kekeluargaan itu masih terus diterapkan di rumah panjang. Kanya di kami nabu suang na lungguang na tulah na papa. Kami nabu aki, nabu ini, nabu apai, nabu inai, nabu kliya orang minyak. Orang ke kak ngagak ada acara, ya ke pegendang, tau ke ngajak. Kalau kita ibaratnya sudah ada gawai, dia tikar diamparkan itu berarti pihak perempuan di dapur itu ngirau rendai istilahnya buat letupan dari beras ketan, kemudian itu dibuang. Maksudnya dibuang, ngampun mereka supaya tidak mengganggu acara kegiatan kita itu tidak terganggu karena mereka sudah dikasih makan dulu. Kami itu kena bawa tawak nak eh, hari serta mau kedua. Jadi kami itu bisa cara baik orang kedua dia. Jadi kami itu nak ada masukan nak cara nak baca nak kita. Nara kami kerana mai cara dengan guru gayu. Kau antu gerai kesepakatan apa cara gerainya mai amin. Ibaratnya bunyi gendang dengan gong itu memanggil mereka datang. Kalau tidak ada sesuatu yang mereka kita sajikan, dia akan berakibat mencelakai orang setempat. Berkaitan dengan kesenian daerah khusus untuk Iban Ngongkoro, secara praktiknya, karena orang Iban itu biasa mengadakan setiap tahunnya, bahkan dalam satu tahun sampai 2-3 kali, bukan pementasan, tapi karena tergantung dari petunjuk, itu harus dilaksanakan. Maka peralatan-peralatan
alat-alat musik itu dikeluarkan daripada tempatnya untuk dibunyikan. Secara tidak langsung, anak-anak muda itu bukannya dari belajar atau dari pelatihan, tapi menyerap, mendengar, menyerap, dan mempraktekkan. Maka dari turun-temurun itu tidak putus. Karena kalau putus dari anak muda ke generasi penerusnya, jadi nilai budaya Iban itu akan punah. Kalau yang gendang, dia itu sangat praktis, tidak dibeli. Kita ambil dari hutan bahan untuk bahan gendangnya itu kayu. Kemudian untuk kulit gendangnya itu dari kulit binatang, hasil buruan. Nah, kalau untuk gong, orang dulu itu penempa buat gong. Kalau untuk gendang tarian, siapa saja yang punya keahlian dari anak muda, bahkan untuk sekarang itu anak-anak muda itu akan dilatih. Nah, melalui pelatihan seperti ini, mereka akan punya minat sendiri dan punya bakat sendiri untuk mengembangkan kesenian tradisional untuk orang Iban. Ya memang kita ibaratnya melentur rebung dari muda, itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak melukai kita. Kalau kita melentur bambu itu sudah tua, dia akan melukai kita. Makin sulit diajar. Kalau dia dari muda, dia bisa menyerap dan mengingat, kemudian mempraktekkan. Itu cara yang sangat mudah bagi orang Iban. Kita itu wajib melatih anak-anak muda supaya generasi penerus itu akan menerus, sebagai penerus itu meneruskan budaya dan tradisi. Kita ini berawalnya dari warisan leluhur, bersamalah kita membangun, melestarikan budaya dan kearifan-kearifan lokal orang Iban. Itu akan menjadi kekuatan bagi masyarakat Iban Ngaungkrung yang tinggal di sini. Mungkin itu harapan dari saya, mudah-mudahan ini terkabulkan dan diberkati Sang Hyang Petara di atas kita.